semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video kita kali ini akan membahas ikan shellada di Burjori. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan shellada di Burjori merupakan salah satu familia dari Cyprinidae yang berasal dari Burma. Ukuran maksimal ikan ini yaitu 2 inci atau sekitar 5 cm. Ikan ini mampu bertahan hidup di air yang bersuhu 22 hingga 24 derajat Celcius dengan pH 6,5 hingga 7,0 dan DH 5 hingga 8 derajat. Adapun tingkah lakunya, ikan ini suka berenang secara berkelompok di permukaan air sehingga harus diberi banyak ruang untuk berenang. Selanjutnya, pakan dan pemeliharaan. Ikan ini kecil tetapi berwarna cemerlang sehingga banyak disukai. Sifat makannya termasuk karnivora berupa insekta kecil seperti kutu air atau jentik nyamuk. Pemeliharaan sebaiknya dalam jumlah banyak agar tampak bagus untuk dilihat. Sementara untuk perkembangbiakannya, mudah berkembang biak dengan cara pasangan atau massal dalam akuarium yang sebaiknya terkena sinar matahari pagi. Tanaman air yang mengapung dapat digunakan sebagai sarang. Telur akan diletakkan pada akar tanaman air. Setelah bertelur, induk dapat dipindahkan. Telur akan menetas dalam 24 jam dan anaknya dapat diberi pakan kutu air saring atau rotifera. Nah, itulah video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.